Puluhan truk dengan modifikasi sound system atau yang lebih dikenal sound horage sejak pagi tadi sudah meramaikan kemeriahan pesta rakyat usai pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Tak kalah dengan 13 panggung hiburan yang telah disediakan, puluhan truk dengan modifikasi ini juga menyita perhatian warga. Komunitas yang berasal dari Solo ini memang sengaja datang ke Jakarta untuk menyaksikan langsung iring-iringan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka berharap Presiden yang baru dapat menjadikan Indonesia yang lebih baik. Seperti diketahui, usai pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pesta rakyat digelar di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat. Dalam pesta rakyat ini, sebanyak 13 titik panggung hiburan yang menyajikan musik. Iya, beneran sengaja untuk menyambut presiden baru di periode 2024-2029 gitu. Bang, ini ada berapa mobil nih bang yang ngomong-ngomong? Kemarin 20-an, lebih lah. Yang untuk dari Solo yang berangkat bersama itu 20-an. Bang, ini kan nantinya kan presiden yang baru nih akan juga dilantik nih bang, ya, Prabowo gitu. Ini untuk harapannya ke depan seperti apa nih bang dari warga sendiri? Lebih maju lah, yang jelas rakyat sejahtera, terus terjamin dalam segalanya gitu bang.